pakai French style yang terinspirasi dari diri aku sendiri. Aku hari ini casual aja karena aku suka warna hitam, ya aku banyak-banyakan pakai warna hitam hari ini. Hari ini aku pakai bajunya hitam-hitam gitu sih, kayak asimetris gitu. Soalnya kan menurut aku kayak lagi zamannya asimetris, jadi sekarang aku pakainya asimetris kayak street style gitu. Terus hari ini aku lagi pakai kayak simple look aja, tapi aku nambahin edgy touch karena sepatu aku lagi pakai platform. Dan hari ini sebenarnya pakaian yang saya gunakan adalah rancangan saya sendiri. Temanya adalah pleats dan volume. Saya mengenakan pakaian dari Wilson William, desainer yang baru naik daun. Stylenya aku rasa ini edgy tapi and feminine at the same time gitu. Jadi kayak ya sesuai sama karakter aku. Designer favorite gue di PFV ini Rama Dauhan, soalnya koleksinya yang untuk PFV ini benar-benar so great, aku adore banget. Designer favorit di PFV sebenarnya bingung ya, karena banyak banget juga teman-teman, cuman ya buat semangatin diri sendiri dulu mungkin Diva. Aku gak sabar banget untuk nonton Plaza Indonesia Fashion Week 2017 karyanya Barli Asmara. Desainer favorit aku di PFW ini Rama Dauhan. Aku suka Asia, aku suka Eropa juga sih, aku suka dua-duanya. Asian style. Soalnya kayaknya lebih fun sih menurut aku. Aku biasanya pakai baju tuh kayak tergantung mood gitu, kadang-kadang European, kadang Asian, jadi kayak nggak tergantung banget sih, tergantung mood dan tergantung mau entarnya buat acara apa gitu. Oh, aku lebih suka European style, meskipun sebenarnya kayak Asian style lebih enak di apply ke kita ya, karena kan nyesuaiin sama apa climate change-nya. Cuman kalau misalnya European style tuh lebih apa ya, lebih berani bereksperimen aja daripada Asian style. Kalau untuk inspirasi style sih, saya sebenarnya suka mengambil hal-hal yang lebih abstrak seperti bangunan atau warna-warna alam yang bisa diaplikasikan pada keseluruhan style atau total look-nya. I adore Behari Prinsloo style, so aku kayak suka googling dia gimana cara pakai baju, and then I just mix and match myself like my clothes on. Jordan Dunn dan Joanne Smalls. Inspirasi fashion aku yaitu dari desainernya Moschino, Jeremy Scott. Jarang belanja sih, biasanya mungkin trip shopping. Aku paling sering belanja online dari Instagram. Aku paling suka belanja sebenarnya di mall terdekat sama rumah aku sih, kayak Gandaria City, Pondok Indah. Terus kalau merek favorit aku suka Topshop, soalnya dia kayak apa ya, selalu update every 3 months deh kayaknya. H&M, Pull&Bear, Topshop. Yang pasti online mungkin Bobo. Aku biasanya belanja kalau nggak di Goods Dep, H&M, Forever 21, ya yang setara aja sama umurku.